Anda merasa kesulitan karena karyawan-karyawan Anda kurang komunikatif. Sehingga karyawan-karyawan yang kurang komunikatif ini akan mengganggu berjalannya operasional perusahaan. Berikut trik untuk meningkatkan komunikasi antar karyawan. Simak video kali ini. Halo, berjumpa lagi dengan saya Andre dari dekansulting.id divisi consultant. Kali ini saya akan membahas mengenai trik-trik untuk meningkatkan komunikasi antar karyawan. Oke, bisa kita bilang komunikasi itu merupakan ukuran agar bisa kita meningkatkan karyawan-karyawan itu lebih produktif. Nah, dengan meningkatnya komunikasi antar karyawan ini produktif, maka operasional perusahaan kita tentunya akan berjalan yang kita mau. Nah, trik-triknya ini apa saja sih untuk meningkatkan komunikasi antar karyawan? Oke, yang pertama, memberlakukan kerja tim bergilir. Oke, di sini bisa kita katakan project ya, project A, project B, project C. Nah, dalam project ini cobalah Anda sebagai CEO atau pimpinan perusahaan untuk membagi-bagi karyawan agar bisa berkomunikasi antar karyawan. Misalnya, karyawan A, B, C ini selalu bekerja barengan. Nah, kemudian D, E, F juga bekerja barengan. Nah, kita bisa tentukan untuk project B selanjutnya di bulan berikutnya. Itu kita ganti B, D, E atau sebaliknya. Nah, dengan begitu karyawan-karyawan yang tidak sering mengobrol akan mengobrol dan akan menemukan bagaimana biar enak ngobrolnya gitu. Nah, dengan enak ngobrol seperti itu, nanti pekerjaan akan selesai semestinya. Kemudian syarat atau trik yang kedua itu melakukan kegiatan olahraga bersama. Nah, saya jelaskan di sini melakukan olahraga bersama, kita ambil contoh 17 Agustus, di mana itu hari kemerdekaan Indonesia. Di situ pasti ada acara seperti lomba, lomba makan kerupuk, lomba tarik tambang misalnya. Nah, itu kita bisa katakan olahraga bersama, atau kita bisa katakan setiap pagi, misalnya setiap hari Sabtu pagi kita adakan senam pagi di depan teras perusahaan kita atau di dalam kantor. Nah, hal tersebut akan memunculkan kreativitas karyawan-karyawan dan akan membangkitkan untuk ngobrol. Nah, dengan ngobrol itu pasti karyawan akan merasa tidak kaku lagi, karena dengan olahraga tentu kita akan lebih happy olahraga jika kita juga mengobrol dengan karyawan-karyawan yang lain. Oke, untuk tanda yang ketiga itu membaur dan ikut kebersamaan. Oke, saya jelaskan di sini maksud membaur dan ikut kebersamaan ini bagi Anda para pimpinan. Alangkah baiknya jika misalnya dalam jam makan siang, nah itu Anda berbaur tuh sama karyawan-karyawan yang lain agar karyawan-karyawan Anda juga bisa bertukar pikiran dengan Anda dan bisa mengobrol dengan Anda dan kedepannya tidak jadi kaku. Karena dengan Anda jarang ngobrol dengan karyawan-karyawan itu, maka karyawan-karyawan itu akan berpikiran, oh ternyata pimpinan saya terlalu sibuk sehingga saya ingin ngobrol dengannya itu tidak ada waktu. Atau ada lagi karyawan yang memang cenderung bisa dikatakan terlalu introvert. Nah, dengan kita ambil contoh dengan pimpinan itu datang, pasti karyawan introvert itu mungkin senang dan bisa mengobrol satu sama lain. Oke, yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang tidak kaku. Oke, saya jelaskan maksud kaku di sini. Kita ambil contoh ruangan bekerja deh, ruangan bekerja. Ada perusahaan yang ruangan bekerjanya tertutup dan ada yang terbuka. Nah, untuk yang tertutup itu mungkin satu jabatan, satu ruangan. Satu jabatan, satu ruangan. Nah, kalau seperti itu, memungkinkan nggak untuk antar karyawan itu berkomunikasi? Tentunya tidak kan? Nah, alangkah baiknya, jika memungkinkan, buatlah ruang kerja itu terbuka. Terbuka ini maksudnya, kita anggap contoh, ada meja besar, nah, di situ banyak karyawan tuh. Nah, dengan memungkinkan ya, jika memungkinkan kerjaannya bisa seperti itu, ruangannya. Nah, ini bagus. Jadi, antara karyawan A dan karyawan B dan karyawan lainnya, ini pasti akan menjalankan komunikasi atau mengobrol sama lain. Oke, trik yang terakhir itu kegiatan wisata untuk seluruh karyawan. Nah, maksudnya ini misalnya ada karyawan yang memang merasa frustasi ya, karena yang dipikirin itu kerja, kerja, kerja terus. Nah, ada karyawan satu yang berinisiatif nih.
mengajukan untuk liburan misalnya. Tapi itu lihat dulu ya, apakah omset perusahaan itu sedang tinggi atau turun. Nah, kalau sedang tinggi mungkin bisa kita ajukan liburan kapan gitu misalnya. Nah, dengan mengajukan liburan itu ternyata di ACC. Nah, itu bagus karena dengan liburan itu mungkin karyawan-karyawan yang merasa tertekan, merasa frustasi, merasa banyak tekanan karena pekerjaan-pekerjaan yang begitu padat, bisa refreshing, bisa meliburkan pemikiran kita dari kegiatan-kegiatan yang padat. Nah, tentu itu sangat bagus karena dengan begitu karyawan-karyawan kita kedepannya akan bisa lebih berpikir dan bisa lebih maju untuk mengembangkan perusahaan Anda. Oke, begitulah penjelasan terkait 5 trik untuk meningkatkan komunikasi antar karyawan. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen jika Anda mempunyai pertanyaan, dan bagikan video ini apabila video ini bermanfaat bagi Anda. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe agar Anda bisa mendapatkan video-video lainnya yang lebih bermanfaat dari kami. Oke, sekian. Terima kasih.